Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya masih setia untuk nongkrong di channel ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai asal-muasal atau legenda perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Mohon dukungannya agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih. Bukit Tidar yang memiliki ketinggian 503 mdpl ini memiliki tempat yang istimewa bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Bagi sebagian masyarakat Jawa, mereka percaya bahwa Bukit Tidar adalah pakunya Pulau Jawa. Legenda ini berawal dari mimpi Sultan Turki Utsmani Muhammad I sekitar abad 15. Dari mimpi itu, dia mendapatkan ilham untuk mengirimkan para mubalig ke tanah Jawa guna menyebarkan agama Islam. Namun setelah sampai di tanah Jawa, banyak mubalig yang sakit dan wafat, sehingga misi tersebut dianggap gagal. Banyaknya para mubalig yang sakit dan wafat yakini sebabkan karena tanah Jawa dikuasai oleh para jin yang dirajai oleh Ki Semar atau Sabdo Palon. Mengetahui hal itu, Sultan pun merasa gusar, lalu ia mengumpulkan para mubalig yang memiliki kemampuan khusus seperti ahli pemerintahan, ahli pengobatan, dan ahli perwatan atau ahli rukyah untuk dikirim ke tanah Jawa. Akhirnya Sultan menemukan seorang ulama yang memiliki kemampuan untuk menetralisir aura negatif di tanah Jawa, yakni Syekh Subakir. Sebelum menuju tanah Jawa, Syekh Subakir pergi ke Gujarat India dan mengajak sebanyak 20.000 rombongan orang Islam India berangkat ke tanah Jawa. Syekh Subakir tiba di tanah Jawa dan tempat yang pertama kali ia tuju adalah Bukit Tidar. Di puncak Tidar, Syekh Subakir membenamkan batu hitam yang disebut Aji Kala Cakra yang telah diberikan doa-doa guna menetralisir aura negatif para jin penghuni Bukit Tidar. Konon setelah batu tersebut dibenamkan menimbulkan aura panas selama 3 hari sehingga para lelembut atau jin berlarian ke arah timur Jawa dan laut selatan. Aura panas ini pun dirasakan oleh Sabdo Palon yang juga merupakan pamong para lelembut atau jin. Ia lalu menemui Syekh Subakir dengan perwujudan manusia. Syekh Subakir dan Sabdo Palon pun dikisahkan melakukan adu kekuatan selama 40 hari 40 malam. Pertarungan itu konon terjadi sangat sengit. Namun akhirnya Syekh Subakir mengungguli kekuatan Sabdo Palon, hingga akhirnya Sabdo Palon meminta gencatan senjata. Syekh Subakir pun menerima gencatan senjata tersebut. Sabdo Palon pun akhirnya memperbolehkan syiar Islam di Tanah Jawa, asalkan memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di Tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus, dan memberikan kekeluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Yang kedua, akulturasi antara Islam dan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan. Yang ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya orang tua sang raja memiliki campuran agama, jika bapak Hindu, ibu Islam. Sebaliknya, jika bapak Islam, ibu Hindu. Keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang kearab-araban. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, maka 500 tahun lagi Ki Semar atau Sabdo Palon berjanji akan muncul lagi dengan membuat kerusuhan atau goro-goro. Demikianlah sekilas legenda mengenai pertarungan Syekh Subakir dengan Sabdo Palon dalam rangka untuk penyebaran agama Islam di Indonesia. Semoga kita semua sebagai generasi muda bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sekian, terima kasih.